8 malam. Salam sejahtera. 22 atlet dari 4 cabang sukan dipilih untuk menjadikan impian negara merangkul lagi pingat Olimpik satu kenyataan. Bagi tujuan itu, satu skim baru diperkenalkan. Kali terakhir, negara kita memenangi pingat sukan Olimpik 47 tahun lalu, menerusi ahli angkat berat Tan Hao Liang. Sukan layar, badminton, pingpong dan acara menembak dikenal pasti berpotensi untuk mengharumkan nama negara di sukan Olimpik. Atlet-atletnya pula ialah Li Chiawei, Sun Pei Pei dan Chang Shui Ling dalam sukan pingpong. Ronald Susilo, Lily dan pasukan regu wanita Chiang Yan Mei dan Li Yu Chia pula untuk sukan badminton. Dalam acara menembak, atlet pilihan ialah Li Wong Yu dan Vanessa Yong, manakala dari sukan layar, 13 atlet dipilih. Sebanyak 7.5 juta dolar akan diperuntukkan untuk mempersiapkan mereka bagi sukan Olimpik tahun depan dan 2012. Ini termasuk lebih banyak latihan di luar negeri serta latihan khusus. 22 atlet itu akan menjalani latihan sepenuh masa. Untuk atlet-atlet lain, peluang mereka masih terbuka sekiranya menunjukkan potensi besar.